ini adalah salah satu tanaman andalan saya juga, tabu lampot buah tin ya. Buah tin ini di ujungnya sudah mulai naik lagi cabang-cabangnya, tunas-tunasnya ya. Ini tunas-tunas baru bermunculan ya di ujung-ujungnya. Dan di bawah ini sudah ada yang masak ya. Ada ini sudah masak, sudah besar ya. Kita panen. Buatin ini sangat manis ya. Toko tutup. Ini juga sudah bisa dipanen. Ini ada tiga yang sudah bisa dipanen. Oke, sama seperti ini. Di sini juga sudah ada yang ya. Jadi ada 4 di sini, di sebelah sana juga ada satu yang jenis lainnya. Cukup besar juga. Ya. Sudah banyak buahnya juga. Nah, yang ini sudah matang tuh, lihat tuh. Sudah sangat matang. Jadi saya panen saja juga ini. Ya. Ini ada 5 buah tin ya. Sepertinya sudah masak juga ini. Saya ambil ya. Sobat YouTube, di sini juga ada satu pot ini yang sudah berbuah ya, buah stroberi. Ya, ini juga saya mau panen. Ini ya, buah stroberi. Ini juga ada yang sudah merah stroberinya di sini juga. Oke, ini ada 3. Yang sebelah sini ada 1. Nah, pohonnya seperti ini ya, sudah saya perbaiki sehingga dia sudah mulai berbuah. Ya. Lumayan ya buahnya. Jadi hari ini juga kita panen ada 4 ya. Sobat YouTube, ini ada stroberi yang sudah sangat lebat, sebenarnya kurang dipelihara, harusnya disiang ya. Tapi buahnya masih lumayan baik ya. Ini juga beberapa yang sudah merah dipanen. Ya, seperti ini. Di bawah ini ada beberapa yang sudah memerah. Ya. Ini ya. Nah, kita harus mencari di sela-selanya. Nah, di sini ada 1.
Nah, ini agak terlambat ya karena ada dirusak. Ini seharusnya sudah di siang ya, karena terlalu lebat sehingga kurang produktif, kurang banyak buahnya, dan buahnya jadi mengecil. Ini tadi panenan dari pepaya California. Ini pohonnya. Ya, ini adalah strawberry. Strawberry sudah banyak yang akan kami panen ya, panen terakhir ya, dihabiskan saja karena ini sudah menandakan sudah masak ya, hitam semua, walaupun masih ada yang belum sempurna hitamnya, masih ada yang hijau juga, tetapi ini akan dipanen semua saja ya, karena akan segera diolah menjadi minuman ya, minuman fermentasi atau semacam wine ya. Oke, kita mulai dari sini panenannya. Ya, kita taruh di sini ya. Ini masih banyak yang masih hijau ya. Nah, ini semua kita panen saja semua. Ini banyak sekali semutnya ya, banyak sekali semutnya, sudah mulai banyak semutnya, jadi kita panen saja semua. Ini juga nanti akan dikembali digundul, dipangkas. Sudah ada ya sekitar 7 bongkol. Kemudian di sana juga masih banyak. Ini karena agak kecut ya, jadi kita tidak makan langsung. Kita akan olah jadi minuman yang enak ya, jadi minuman yang enak ya. Masih ada satu di sana. Ini hasilnya yang kita akan jadikan minuman ya, minuman yang sangat enak. Ya, ini juga buah lemon ya, lemon yang biasa ya. Ini sudah kuning juga di sini, banyak yang sudah bisa saya panen. Ya, ini ada 4 ya. Berikutnya ini di atas. Nah, ini juga sudah kuning. Ya, di sebelah sini juga.
udah banyak yang bisa dipanen. Nah, di sini ada buah lemon yang sangat harum. Juga sudah bisa dipanen ya. Ini sudah sangat kuning. Ya. Buah lemon ini sangat besar ini. Sudah bisa juga saya panen. Ini ada 4 ya. Buah lemon ini yang sudah bisa saya panen, yang lainnya ini masih hijau. Ini yang banyak, harum sekali ya. Ini harum sekali lemonnya. Ya, di sini ada juga satu yang saya tinggalkan yang lalu ya. Ini sudah patah sebenarnya ya dahannya. Ini juga belimbing dewi sudah bisa saya panen. Ya, sangat cantik.